macam mana dia boleh lepas? Biasanya kalau kena busung, sekejap saja pergilah dia. Tahan betul dia ni. Cuba tu dah jago ilmu ini. Kali ini kena akal ada. Wahai Tuhan, ku tak layak ke surga-Mu. Namun tak pula aku sanggup ke neraka-Mu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam mana Johan duduk kat sini seseorang? Okey ke? Johan okey je, Ma. Dah 2 hari Johan duduk sini. Minggu lepas, Johan duduk kat banglo kita tu. Johan, mailah duduk dengan Mama. Mama bukan apa. Sebenarnya Mama rindukan Johan. Marilah duduk dengan Mama kat rumah Tok Adi itu. Johan masih marahkan Tok Adi itu ke? Ini tak ada kena mengena dengan Tok Adi lah, Ma. Ini hal Johan. Kalau boleh, Johan nak Mama duduk dengan Johan lupakan Tok Adi itu. Tapi Johan tahu takkan boleh ya. Johan, Mama datang kat sini nak ajak Johan duduk dekat sana, bukan Mama nak duduk dekat sini. Ha, marilah duduk dengan Mama, dengan Ayah. Lepas arwah Papa meninggal, Johan dah tak ada Papa lagi, Ma. Tak ada siapa yang boleh ganti tempat Papa. Papa aja yang Johan ada. Lepas ni, Johan tak naklah Mama ungkit lagi pasal ni. Johan minta maaf, Ma. Johan tak dapat nak terima Tok Adi tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allah. Duduk, Amin. Ya, saya. Ada apa datang ni? Tak ada, aku ni saja je nak cari kawan-kawan nama. Rosnah mana? Dia pergi rumah anak dia. Johan tu dia tak mau duduk dengan aku ni. Maklumlah, rumah aku ni bubuk. Tapi aku ni kadang-kadang cemburu kat kau ni, adik. Yalah, dah tua-tua ni pun kau masih juga ada teman tidur lagi. Aku ni dah bertahun-tahun tidur seorang diri, tak ada teman. Semua tu kerja Tuhan. Dia yang menentukan siapa jodoh kita. Tapi kita ni kenalah usaha mencarinya. Kalau kita tunggu aja tak dapatlah, kan? Tak apalah. Kau dah bukan jodoh, kan? Tapi sakit juga hati ini dan mendidih juga darah. Tengok orang yang kita suka itu bermesra dengan orang lain. Tak baik berdendam macam tu, kan? Tuhan tak suka orang yang hidup penuh dengan dendam dalam hatinya. Sakit hati betul aku ni, kawan. Aku yang dah lama tunggu, kau juga yang dia cari. Tak apa, tak apa. Kali ini
Datuk nak saya beritahu orang kampung tentang perkara ini? Tak apalah. Cuma sakit sikit aja ni. Esok lusa, lega lah. Lagipun, Atuk masih boleh gerak lagi, Zal. Cuma mak kamu ni aja yang suruh Atuk bangkit. Saya bukan apa, Bang. Saya kan boleh nak Abang berehat. Sementara Abang tak ada kerja apa-apa ni, Abang berehatlah dulu. Ya? Dah, makan ni. Dah cukup, Bang. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Johan kan? Anak Rosna. Ya, saya. Pakcik siapa, eh? Nama pakcik Jamil. Bekas kekasih maknya, Almak. Dah, terlepas cakap, minta maaf. Ya. Johan sehat ke? Sehat, pakcik. Sehat tapi muka macam tak sehat aja. Macam sakit aja. Pakcik ni kawan lama maknya masa muda-muda dulu. Pakcik rapat dengan maknya, dengan ayah tirinya, Tok Adi. Jadi, kalau ada apa-apa yang pakcik boleh tolong, sebut aja lah. InsyaAllah, pakcik tolong. Sebenarnya, pakcik, saya ni sakit hati lah. Sakit hati yang teramat sangat dekat Tok Adi dengan mama saya tu. Kalau ikutkan hati saya ni, saya bakar je rumah dia. Anak muda yang memang kental lah. Pakcik suka orang macam tu. Yalah. Pakcik pun tak suka sangat pada Tok Adi tu. Dia dah banyak merosakkan rancangan pakcik. Ya. Pakcik memang sukakan mak kamu dulu. Tapi dia sukakan Tok Adi. Lepas tu dia orang berkahwin. Tapi mak kamu berpindah lepas tu. Dia orang berkahwin. Saya rasa pakcik silap. Pakcik silap ni. Tahu saya, dia orang tak kahwin. Mama saya kahwin dengan arwah papa saya. Pak cik tahu, Johan. Walaupun dia orang bernikah tu tak ramai yang tahu, tapi pak cik tahu. Sebab pak cik rapat dengan Tok Adi dan dia yang beritahu pada pak cik. Dia orang bernikah semasa mak Johan mengandungkan Johan. Hebat. Apa ni? Maksudnya, saya ni anak luar nikah. Ini tak boleh jadi ni. Ini tak boleh jadi. Tadi, bagi tahu saya cerita sebenar tadi. Saya nak tadi jelaskan sekarang juga. Bagi tahu saya, Tok Adi. Eh, kau manusia jenis apa? Ha? Kau tak nampak Tok Adi tengah sakit ke? Kau terjerit-jerit. Kau memang tak berhati perut, kan? Eh, suka hati aku lah nak cakap apa. Kau tak payah menyibuk lah. Hah? Tok, bagi tahu saya, Tok. Saya ni anak luar nikah Tok dengan Mama, kan? Kenapa kamu ni kurang hajar sangat tak tolong Mama orang tua? Hah? Dalam keadaan macam ni pun, kamu datang sini nak buat bising. Kalau kamu datang sini sekadar nak menabuh fitnah, lebih baik kamu balik. Balik! Mama pun dah tak tahankan perangai kamu. Balik, Johan! Balik! Balik! Oh, jadi betullah Mama dengan Tok Adi? Ha? Kenapa nak suruh daripada Johan, Ma? Bagi tahu Johan, kenapa nak suruh lagi? Rus, dia nak tahu sangat. Biarlah Abang bagi tahu dengan dia. Ya. Jangan, Bang. Jangan. Belum masanya lagi, Bang. Takkan ada masa yang sesuai, Ros. Tak apalah.
kalau abang mati pun abang enggak selega. Sebab abang dah sampaikan pada dia rasa yang kita simpan begitu lama. Johan, memang kami pernah nikah dulu 25 tahun yang lalu. Tapi kami nikah secara rahsia. Bila nenek Johan dapat tahu, dia bawa lagi mama Johan ke bandar. Dia nak kahwinkan dengan orang lain. Dia suruh ayah ceraikan mama kamu. Ayah ditekan dengan pelbagai masalah. Akhirnya ayah terima kadar dan kadar Allah. Ayah ceraikan mama kamu. Selepas tu barulah mama kamu kahwin dengan papa kamu. Sebenarnya kamu, Johan, kamu adalah Johan bin Adi. Ah, pembohong semua tu. Saya Johan bin Mustafa. Papa saya, bukan Tok Adi. Setelah mama diceraikan, mama tak tahu yang mama dah mengandung 1 bulan. Nenek kamu kahwinkan mama dengan papa kamu. Lepas barulah mama tahu. Bila papa kamu dapat tahu yang mama dah mengandung, dia marah sangat. Mulai hari itulah, hidup mama dengan papa tak pernah bahagia, Johan. Papa ceraikan mama. Tapi papa tak nak, sebab papa ada perjanjian dengan nenek kamu. Lepas itu papa kahwin lain. Sampailah dia meninggal, mama tetap menjadi isteri dia yang setia. Tak, Johan tak terima ni semua. Semua tak betul. Pembohong. Tak. Amboi, lajunya jalan sampai tak pandang kiri kanan. Nak balik, nak bawa balik Siri ni, nak buat ubat untuk Abang Hadi. Saya sayangkan suami. Suami sakit-sakit pun sayang juga. Apa yang dia ada yang saya tak ada ni, Ros? Dari muda lagi awak pilih dia. Ni dah tua pun awak masih pilih dia. Cuba awak cakap ke saya, kenapa? Sudahlah, lupakan itu semua, Jamil. Biarlah kami dengan hidup kami, awak dengan hidup awak. Tok Sadi ungkit-ungkit yang sudah tu sudahlah. Tak, saya masih tak puas hati. Dendam saya masih belum padam lagi tahu. Bila suami awak meninggal dan awak balik kampung, sonoknya saya tak terkira. Tapi awak berkahwin pula dengan Tok Adi, makinlah sakit hati saya ni. Biar putih tulang, jangan putih mata, Ros. Jamil, saya minta maaf banyak-banyak. Saya dah jadi isteri orang. Biarlah saya dengan cara hidup saya. Lupakanlah saja, ya. Saya tak akan lupakan awak. Saya tahu awak akan pulang kepada saya juga satu hari nanti. Awak akan pulang kepada saya, tahu tak? Jamin, saya dah jadi seorang. Nanti orang nampak kita bukan murim berdosa kita. Saya dah jadi seorang. Jamin, ya Allah. Jamin, jangan buat macam ni, Jamin. Allah. Thank you.
Adi. Ya, Mak. Aku minta maaf pada kau, Adi. Aku banyak bersalah pada kau. Maafkan aku, ya. Apa yang kau cakap ni, Mak? Kau tak bersalah apa pun. Dari muda, aku banyak fitnah dengan kau. Sebab aku nak terus bencikan kau. Tapi dia kawin juga dengan kau. Aku simpan dendam sampai ketua di sampai sekarang. Dia masih juga lagi bini kau lagi. Aku sakit hati. Adi, aku salah pada kau. Aku yang hantar Santa untuk pada kau. Ampunkan aku, maafkan aku. Aku tak percaya. Kita kan kawan baik. Aku nak mati dengan tenang. Beritahu saya, pakcik. Saya ni anak lawan nikah ke apa? Cakap dengan saya, pakcik. Tok Adi, sah kahwin dengan mak kamu. Sah. Kamu anak yang sah, Johan. Sah. Tanggung selama ini. Johan dah tahu siapa diri dia yang sebenarnya. Dan sekarang ini terpulanglah pada dia nak buat apa-apa pun. Saya kesianlah tengok Tok. Tok dalam keadaan macam ni pun tetap nak tolong orang. Semua tu kerja kita, Zah. Tok ikhlas melakukannya. Satu hari nanti, bila Ezra dah ambil alih tugas itu, Ezra pun akan tahu. Ezra pun akan faham. InsyaAllah.
Johan, kamu jangan buat hal kat sini. Tak, Ma. Johan datang. Johan nak minta maaf kat Mama. Tok. Tok. Saya nak minta maaf dekat Tok. Saya tahu saya banyak menyusahkan Tok. Maafkan saya, Tok. Johan. Ayah tak pernah sikit pun simpan perasaan marah ataupun rasa dendam dengan Johan. Johan dah dapat terima kebenaran ini pun. Ayah dah bersyukur sangat. Alhamdulillah. Johan, ayolah. Menaruh nukarnya.